dua rekan kita. Ya, yang depan itu adalah siapa Pak Bayu? Ibu Desi, yang mengendarai jenis motor Victory 1400 cc, iya, dengan berat mati 400 kg. 400 kg. Iya. Ya, padahal beratnya Desi itu cuma 63 kilo. Dan tingginya 155 fashion grade pas-pasan. Tapi dia berani naik motor setinggi segede itu. Kemudian yang belakang itu, yang belakang Pak Bayu, Ibu Imel, Ibu yang pakai BMW Boxer 1200 cc, berat mati 300 kg. Mana tepuk tangannya Ibu Imel? Tapi kalau Ibu Imel beratnya, beratnya berat berapa kali? Berat sekali dia. Wey. Berat sekali. Tetapi semangatnya sangat tinggi. Betul. Ini dalam rangka diet, dia naik BMW ini ya, karena mesinnya panas. Jadi naik BMW itu bisa mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Sehingga kalau mau diet silakan pakai motor besar. Ya, ini teori keseimbangan. Berdiri dengan satu kaki. Saya lagi, jangan dilakukan tanpa pengawasan ahli dan di tempat-tempat tertentu. Teori keseimbangan nih, Pak ya. Nah, ini teori keseimbangan. Ya jangan dikira yang naik motor gede di buang-buang itu gampang, enggak, itu sulit. Ya, sulit. Dasarnya ini dulu ya Pak Bayu. Kalau naik motor segede ini dengan cc 1400 kenceng itu gampang, wes itu kenceng gampang. Tapi kalau pelan seperti ini sangat berat. Iya, yeah. Iya, ya, yang belakang. Ya, wow. Ya, imbangkan dulu. Tenang. Imbangkan dulu. Ya. Iya, wah, seksi sekali ya jadi sekalian. Ya. Saya harap saya tidak mengganggu ya. Kalau mau berdiri boleh. Silakan berdiri. Maju ke depan sini boleh. Berdiri boleh, silakan. Iya, terima kasih itu botak.